Hello, apa khabar guys? Assalamualaikum. So, terima kasih ya guys kerana support aku. Sekarang aku dah dapat 1K subscriber lah. So, thank you. Siapa yang belum subscribe, yang tengah tengok video ni, sila subscribe eh. Kasih naik sampai 2K subscriber atau lebih pun okey, tak ada masalah. So, sorry lah meja aku ni semak sikit sebab aku tengah buat video Gundam ni, tak siap lagi. So sekarang dah sampai 1K, aku janji nak buat video kan. So ni lah videonya. So korang tengok lah aku punya setup ni, aku punya tripod yang aku pakai untuk buat unboxing ni, kotak-kotak lama yang aku buat unboxing. Kalau korang nak tengok lagi video-video yang dulu-dulu, nanti aku letak kat atas ni card, nanti korang tekan lah. Ni kereta Tamiya aku. So macam-macam lah dia Tamiya aku ni, serabut sikit lah kalau korang tengok. So ni aku punya acah-acah mini studio lah. So ni DIY softbox aku. Aku buat sendiri je. Wow. Kalau korang nak belajar boleh lah komen, nanti aku ajar kat ni. Aku buat video lah untuk korang belajar macam mana nak buat. Mudah je, semua barang-barang bajet je. Aku pakai barang kedai RM2 je semua. So lampu dia pun okey je. Video-video yang korang tengok sebelum ni semua aku pakai tu lah, DIY softbox. Benda tu lah. So ni kereta kedai RM2 tak habis lagi aku buat ni. So nanti next video aku nak buat ni lah, pasang decal ni untuk aku punya base ni. So korang tengok lah, serabut juga lah. So ni aku punya koleksi Hot Wheel aku, macam-macam ada ni. Dulu lagi banyak tapi aku dah jual lah separuh. Ni kereta drift aku, kotak-kotak lama ni. Tu pun ada projek juga lah, tak siap lagi. So korang kena tunggu lah, lambat sikit lah nak buat tu, makan masa kan. So ni lah aku punya Hot Wheel yang dah buka. Ada GoPro ni pun aku tak buat lagi review. So banyak benda lagi lah, jauh lagi perjalanan. Okay, video kali ni kita chill-chill, kita sembang-sembang je. Sambil-sambil korang tengok aku punya video yang akan datang ni, kita sembang lah. So aku start buat YouTube ni dari bulan 1 hari tu lah, 1 hari bulan 1 aku start. So sekarang dah nak masuk 4 bulan lah. 1 bulan 4 ni cukup lah, 4 bulan aku punya YouTube punya channel. So dah dapat 1K subscribe lah. So guys, thank you lah. So lepas ni cuma nak kejar wash hour tu lah pula. Nak cari 4K wash hour kan, yang tu susah sikit lah. Tapi takpe, kita pelan-pelan kayuh lah kan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan kan. Kita ikut tu lah pepatah tu. Untuk korang yang baru singgah channel aku ni macam-macam ada. Aku campur-campur semua ada. Hobi ada, game ada, Gundam ada, Hot Wheel ada, Tamiya ada, tips pun ada, macam-macam lah. So korang tengok je channel aku, semua ada lah. Semua aku dah masukkan dekat playlist aku. Kalau korang nak tengok, aku dah asing-asing lah dekat playlist aku tu. Kalau korang nak tengok Gundam, Gundam je. Kalau nak tengok Hot Wheel, Hot Wheel. So tak ada lah, serabut sangat, susah korang nak cari kan. So macam-macam lah ada kat playlist aku, boleh lah korang try singgah tengok. Untuk tempoh 4 bulan ni pun lama juga lah sebenarnya untuk aku nak dapatkan 1K subscribe ni kan. Tapi itulah, terima kasih lah kat korang kan, buat support aku kan. Itulah, ada juga yang dah subscribe lepas tu unsubscribe pula kan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah lumrah hidup kan, macam mana kan. Ada orang suka, ada orang tak suka kan. So jom tengok aku punya YouTube studio ni. Sekarang dah 1,010 orang lah dah subscribe aku sampai hari ni. So jom kita tengok ni video-video aku. Ada lebih kurang dalam 70 video lah, campur-campur ada game ada semua lah. Korang boleh tengok lah, boleh check lah aku punya video. So kita tengok playlist aku. Kat playlist ni pun aku dah asing-asing lah, macam aku cakap tadi lah. So dia banyak playlist ni, korang boleh pilih lah nak tengok yang mana kan. So semua aku dah asing-asing kan lah, mudah lah untuk korang nak tengok. So jom aku tunjukkan korang aku punya yang monetize ni, lagi berapa K wash hour lagi nak kena dapat. Ha, kau tengok tu, baru naik sikit je meter dia. Yang subscribe tu okey lah, dia dapat yang wash hour ni.
So guys, tengoklah video aku sampai habis je. Give a shower tu naik canak-canak sikit. So ni aku punya analitik ni, so macam tu lah. Video apa paling tinggi kan. So aku selalu lah view kat sini, tengok aku punya ni monitor, aku punya channel kan dari sini. Oh, kejap. Sebelum tu lupa, hari tu aku ada janji kan nak buat giveaway kan untuk korang bila aku dah capai 1K subscribe kan. So ni lah janjinya, aku akan tunaikan, aku akan buat giveaway. So korang akan dapat barang ni lah yang aku nak bagi ni. So caranya barang ni lah. So caranya korang kena komen kat bawah lah. So nanti aku pakai randomnya komen pick up tu untuk pick up komen siapa yang bertuah. So siapa yang bertuah akan dapat benda ni lah. Apa ni, solar showcase yang macam aku selalu guna tu. Ni yang baru lah, aku tak buka pun lagi. Aku ada beli dua hari tu kan. So satu ni untuk korang lah. So guys, jangan lupa komen kat bawah eh. So nanti 1 April nanti aku akan buat video lagi untuk ni lah, untuk bagi tahu siapa pemenangnya. So nanti aku akan contact korang, aku akan post benda ni. Tapi kena tunggu sampai habis perintah kawalan pergerakan ni lah. Sebab sekarang kita bawah PKP kan. So tak boleh nak keluar, nak pergi post kan. So lepas habis ni nanti aku akan post kat korang. Thank you for watching guys. Bye bye.